Setelah sempat ditutup selama sekitar 3 bulan untuk proses perbaikan, jembatan Boro Karangrejo Tulungagung kini sudah dibuka kembali. Peresmian jembatan dilakukan oleh Bupati Tulungagung Marioto Birowo pada Jumat 10 Desember kemarin siang. Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan, dengan telah difungsikannya kembali jembatan Boro Karangrejo ini, diharapkan bisa mengurangi beban lalu lintas di wilayah perkotaan, dan mobilitas masyarakat bisa kembali lancar seperti semula. Marioto mengungkapkan jembatan Boro Karangrejo ini termasuk penting karena berada di jalur kolektor sekunder Tulungagung Trenggalek. Dengan perbaikan ini, kekuatan jembatan dalam menahan beban turut ditingkatkan. Jika sebelumnya daya beban jembatan maksimal 8 ton, setelah perbaikan ini menjadi 20 hingga 25 ton. Jadi dengan peresmian ini ya kita bersama-sama dengan Pak Wabu, Pak Kapolres dan seluruh jajaran Pemkab, Forkopimcap, Kecamatan Karangrejo dan Benwaru sekaligus kita buka ya pemakaian jembatan Karangrejo yang sudah sementara waktu ini kita tutup untuk diperbaiki. Dan tentu saja dengan satu harapan, dengan dibukanya jembatan, peran daripada fungsi jembatan Karangrejo akan mengurangi volume mengenai arus lintas di daerah perkotaan. Proses perbaikan jembatan Boro Karangrejo ini memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Pengerjaan dimulai pada pertengahan September lalu dengan anggaran Rp1,6 miliar. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan.